Nah, teman-teman, ini sudah matang ya. Gambas wortel jamurku sudah matang, warnanya cantik. Warna-warni ada hijau putih, coklat, dan oranye ya, teman-teman. Dan ada hijau dari daun bawang. Oke, selamat mencoba. Ini masakan simple, sederhana, masakan desa ya, teman-teman. Rasanya juga enak banget. Oke, selamat makan siang, teman-teman. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Komaria Fatma. Oh ya teman-teman, hari ini saya mau memasak gambas ya teman-teman. Ini gambas sudah saya iris seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada jamur, kemudian wortel, ini ada bawang putih dan cabai merah, cabai pedas ya teman-teman. Nah, ini saya tumis saja biasa ya teman-teman, masakan kampung, masakan desa. Oke, dan itu wortelnya supaya warnanya nanti berwarna-warni ya teman-teman. Ada putih hijau, kemudian putih coklat, dan ada warna oranye merah dari cabai. Oke, ikutin saya masak teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke teman-teman, kita mulai masak ya. Nah, ini wajannya sudah panas. Saya kasih sedikit minyak ya teman-teman, dan saya masukkan bawang putih. Kita tumis sebentar, lalu kita masukkan cabai rawitnya. Kita tumis juga sebentar ya, lalu kita masukkan wortel. Nah, kita aduk rata dulu sebentar. Lalu kita masukkan jamur ya teman-teman. Setelah itu kita tumis dulu jamur dan wortel ini biar sampai matang ya teman-teman, karena gambasnya nanti cuma sebentar dia sudah matang. Nah, kita tumis beberapa menit dulu ya. Nah teman-teman, sekarang kita masukkan ini gambasnya ya, kemudian kita aduk rata. Nah, kita tumis seperti ini ya teman-teman. Ini masaknya simple, rasanya pasti nikmat. Dan aku tambahkan gula ya teman-teman, secukupnya. Kemudian saya tambahkan garam secukupnya ya. Dan ini ada Royco, secukupnya, dikira-kira saja ya. Kemudian kita aduk rata dan kita tunggu. Nah, ini sudah matang. Terakhir kita masukkan daun bawang. Daun bawangnya ini paling terakhir ya teman-teman, biar warnanya tetap segar, hijau segar berubah warna ya. Oh ya teman-teman, ini gambas tadi saya tidak tambahkan air ya. Ini air keluar dari gambasnya sendiri. Nah, warnanya sudah cantik kan teman-teman, dan ini sudah matang, siap untuk disajikan. Nah teman-teman, ini gambasnya sudah matang ya, ada warna-warni, warnanya cantik. Tumis gambas sudah matang, itu airnya air dari gambas ya teman-teman, saya tidak tambahkan air sama sekali. Saya cuma tumis, dan setelah matang gambasnya itu mengeluarkan air ya teman-teman. Ini gambas, atau kalau bahasa itu ada yang bilang oyong ya teman-teman, katanya oyong. Kalau Jawa Timuran, Banyuwangi, itu namanya gambas. Oke teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, see you di my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh ya, buat teman-teman, terima kasih ya yang selalu support channel aku. Dan saya pasti akan kunjungi balik kalian ya, apabila kalian sudah meninggalkan jejak di videoku, saya pasti akan balas. Oke, dadah.